Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang En ya, dan seperti biasa, di sini Bang En memberikan informasi-informasi terkait kartu Telkomsel buat kalian semua ya. Khususnya di sini untuk kalian kartu Telkomsel prabayar ya, seperti Simpati, Loop dan juga kartu As ya. Dan pada video kali ini di hari Minggu tanggal 17 April, Bang En akan informasikan sedikit untuk kartu Extra Unlimited ya. Untuk paketan Extra Unlimited yang sudah hilang di beberapa lokasi ya, seperti itu ya. Karena di sini ada updatean sedikit terbaru ya dari Telkomsel untuk Extra Unlimited seperti ini. Dan sebelum itu kita langsung saja mengarah ke aplikasi Google Chrome ya, untuk berarah ke website Telkomsel ya, seperti ini ya. Kita langsung ke Google Chrome. Oke. Pada pencarian Google Chrome kita cari saja di sini websitenya Extra Unlimited ya, seperti ini ya, Extra Unlimited. Lalu kita scroll saja pilih yang Extra Kuota Unlimited yang seperti ini ya, www.telkomsel.com paket Extra Unlimited ya, seperti ini yang nomor 2. Dan di sini kalian jika ingin melihat lokasi, jangan dari yang ada di sini ya, lokasi seperti ini, karena di sini tidak work. Jadi kita bisa scroll saja ke bawah seperti ini. Nanti akan ada informasi terbaru dari Telkomsel seperti ini ya. Di sini ada pertanyaan, apakah paket Extra Unlimited Telkomsel berlaku di seluruh Indonesia seperti ini. Jadi kita klik saja centang, di sini ada terbaru ya, tidak sama seperti kemarin. Dan di sini informasinya paket Extra Kuota Unlimited berlaku nasional ya. Dan di sini juga dituliskan kota-kota tertentu terdapat syarat pembelian paket data bulanan Telkomsel minimal Rp 100.000 ya. Jadi di sini Bang En akan jelaskan sedikit untuk jawaban seperti ini, pertanyaan seperti ini, biar paham ya. Jadi dari pertanyaan apakah paket Extra Unlimited berlaku di seluruh Indonesia, maksudnya iya berlaku penggunaannya ya jika sudah dibeli. Akan tetapi di sini untuk mengaktifkannya harus di lokasi-lokasi tertentu ya. Di sini kota-kota tertentu terdapat syarat pembelian paket data bulanan Telkomsel minimal 100.000 ya. Jadi lokasi yang terdaftar hanya bisa memunculkan Extra Unlimited dengan minimal Rp 100.000 rupiah ya. Jadi jika kota-kota kalian tidak terdaftar, tidak akan muncul Extra Unlimited tersebut ya. Dan di kota-kota yang terdaftar di bawah yang 100.000 tidak akan muncul juga ya. Jika kalian ingin memunculkan Extra Unlimited, menggunakan seperti biasa yang pakai paket combo sakti yang 16 GB, yang 1,5 GB 18.000, dan juga OMG 25K yang dari Lazada tersebut, tidak akan bisa memunculkan Extra Unlimited tersebut lagi ya. Jadi di sini syarat terbarunya hanya kota-kota tertentu, dan dapat syarat pembelian paket data bulanannya harus minimal 100.000 ya, seperti itu ya. Dan setelah ini kita akan lihat lokasi-lokasinya seperti ini. Kita langsung saja ke daftar kota-kota berikut. Dan kemarin kita coba cek yang waktu belum ada perubahan, Extra Unlimited ini berlaku untuk 126 kota ya. Akan tetapi sekarang tidak lagi, sekarang hanya dibataskan sebanyak 65 kota ya, seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada 65 kota, dan di sini ada detailnya paket kuota Extra Unlimited dapat diaktifasi di kota-kota berikut tanpa syarat ya. Dan yang terpenting, pembelian paket data bulanan Telkomsel minimal senilai harga Rp 100.000 ya. Jadi kota-kota yang tercantum di sini terdaftar untuk Extra Unlimited ya. Dan cara mendaftarkannya, mengaktifkan Extra Unlimited atau memunculkannya dengan minimal paket internet bulanan yang senilai Rp 100.000 ya, seperti itu ya. Paham ya? Dan paket-paket yang di bawah 100.000 tidak akan bisa memunculkan Extra Unlimited lagi ya, seperti itu. Oke. Jadi di sini Bang En ingatkan, Bang En berada di lokasi Bintan ya. Dan di sini di lokasi Bintan tidak ada Extra Unlimited lagi, makanya tidak akan muncul lagi Bang En untuk memunculkan Extra Unlimited ya, seperti itu ya. Tidak ada muncul lagi di tempat Bang En selama bulan April kemarin sampai sekarang, tidak muncul-muncul ya. Karena lokasi Bang En di Bintan, jadi karena lokasi Bang En di Bintan, maka tidak akan muncul-muncul lagi ya. Nanti Bang En akan carikan cara agar bisa, mana tahu ada jalan cara untuk memunculkan Extra Unlimited kembali buat kalian. Jadi disimak saja video-video Bang En sampai akhir. Ditunggu video-video selanjutnya, mungkin ada cara lain untuk memunculkan Extra Unlimited tersebut ya. Nanti lokasinya Bang En akan sisipkan di kolom deskripsi aja, biar kalian melihat langsung lokasi mana saja yang
bisa terdaftar untuk memunculkan Extra Unlimited ya. Dan semoga bermanfaat pada video kali ini. Jangan lupa komentar di bawah video ini jika bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bang En ya. Maaf jika Bang En ada salah-salah kata. Bang En pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.